warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين شيء لله لهم الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور العلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم جهنم كانت مرصادا صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بفرمان dalam surah Al-Furqan وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah redai. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hawna.
adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sopan santun. Mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan dalam keadaan tundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan keadaan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini oleh mereka. Apabila ditanya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita menidakkan apa yang telah kita lakukan akibat kesombongan kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan mereka yang beriman, yang sopan berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah redha kehidupan mereka di atas muka bumi Allah itu adalah mereka yang yabitu, yang membina, kita katakan menjadikan kehidupan mereka ini sebagai salah satu punca untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud mereka, menundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala mereka, meletakkan di atas bumi Allah untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata ulama tafsir, kita nak kena perbanyakkan sujud, yakni salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada salat-salat fardu, kita banyakkan salat salat sunat untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdiri bangun untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah sungguh-sungguh, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan kita minta kepada Allah sungguh-sungguh, dah kita sujud, dah kita bangun, dah melakukan melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, kita minta kepada Allah sungguh-sungguh dalam keadaan hati yang penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah, sisihkanlah azab api neraka jahannam daripada kami, ya Allah. Sesungguhnya inna 'adzabaha kana gharama. Azab api neraka itu sungguh tidak terperi sakit pedihnya sekiranya kita dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati pengurusi Surah Al-Aziz, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jarang-jarang sekali dapat kita bertemu pada waktu subuh ni. Nampak ramai subuh pun, alhamdulillah, syukur. Di antara perkara yang kita nak tengok kekuatan setiap umat Islam, masyarakat di tempat satu tempat tu, kita nak kena tengok subuh dia. Kalau subuh tinggal Tok Bilai, tinggal Tok Siak, Tok Imam saja, masalah tempat tu. Jadi kalau subuh macam ni rupa ni, alhamdulillah, syukur, Allah turunkan rahmat keberkatan seluruh penduduk di Perima, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So, yang pergi satu pagi tu, tuan-tuan, kuliah subuh ni pasal surau, okey lah tak ni, alhamdulillah lah. Saya pergi masjid di Seremban, kalau tak silap, saya kuliah subuh. Saya sampai-sampai kata, betul ke masjid ni? Melimpah sampai keluar. Takut lagi orang lain main bagi ceramah ke orang ramai. Bisa masuk betul tak betul? Ramai tuan-tuan, macam semayang Jumaat, solat subuh dah. Saya kata, tiap-tiap pagi macam ni ke? Ya Ustaz, macam ni tiap-tiap pagi, melimpah sampai keluar. Allahu Akbar. Kuatnya mereka, kuatnya kita, kita nak tengok mampu tak kita bangun waktu subuh untuk kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sujud dan qiyam.
barulah kita minta supaya Allah selamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dipertemukan pada pagi ini setelah berbincang dengan pihak surau. Kita anjak awal kan, saya nak masuk Ramadan lah ni, tinggal beberapa hari je lagi tuan-tuan. Nah, kita ada lebih kurang berapa hari? 9 hari lebih kurang lah. Kita nak masuk Ramadan lah. Kuatkan momentum ibadah dan doa kita supaya kita dapat merasai bulan Ramadan pada tahun ini. Supaya kita dapat masuk duduk dalam bulan Ramadan sebulan penuh dan kita habiskan Ramadan dalam keadaan imanan wahtisabah, dalam keadaan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita capai apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak sambung pengajian kita ada fi hamalatul Quran kita pada pagi ini pada pasal yang ke-59, iaitulah yang bertajuk wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pasal yang ke-60, orang Islam secara ijma' sependapat bahawa membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring di dalam solat subuh, yaknilah sepakat kata pandangan para alim ulama. Solat subuh, solat Jumaat, dua hari raya dan dua rakaat pertama dalam solat Maghrib dan Isyak, solat Tarawih dan witir selepasnya. Ini kita nak masuk Ramadan lah ni. Itu kita nak kena tahu, nak kena bincang. Kami tahu lah Ustaz, memanglah waktu-waktu yang Ustaz sebut tadi memang kena baca kuat. Ya, memang kita semua tahu lah. Tapi ada juga dalam kalangan kita mempertikaikan perkara ini. Hatta kalau kita semayang seorang sekalipun dalam keadaan yang disebutkan waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, kena nyaringkan suara sekadar kita mendengarnya. Janganlah kita semayang seorang pergi baca slow. Hak ni problem ni. Hak kita nak bincang ni. Semayang Isyak seorang-seorang di rumah baca macam semayang asar. Rugi kita tak dapat fadilat. Kita nak kena baca dinyaringkan suara ni sepakat para alim ulama. Sekadarnya sahaja. Kalau kita semayang Isyak seorang-seorang contoh balik tak ada nak main surau. Balik kerja lewat dah tak ada nak main surau. Kita pun semayang kat rumah seorang-seorang kita, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Macam semayang sah, macam semayang rohok. Okey, ya, tak ada beza kita. Maka disebutkan di dalam kitab, kata Imam Nawawi, perlu dinyaringkan suaranya. Ini adalah mustahab bagi imam dan orang yang salat sendirian. Ini nak kena ambil tahu. Kalau kita semayang imam, tak apalah, imam baca kuat lah. Kalau semayang seorang macam mana Ustaz? Waktu yang kita sebutkan tadi, solat subuh, Jumaat, tak mungkin solat seorang lah, Jumaat. Tak jadi Jumaat lah. Solat subuh, solat raya, dua rakaat pertama dalam solat Maghrib, solat Isyak, solat Tarawih, solat Witir. Solat-solat yang kita sebutkan, kalau kita semayang seorang-seorang, kena nyaringkan suara. Iaitulah diangkat sedikit suara kita supaya didengarkan oleh orang yang ada dekat-dekat dengan kita. Kalau buat macam semayang sah, tak kena. Maka Imam Nawawi kata, sunat membaca dan suara dengan suara yang kuat di dalam solat gerhana bulan, dan tidak membaca dengan keras dalam solat gerhana matahari. Membaca dengan keras dalam solat istisqa, minta hujan, dan tidak membaca dengan suara yang kuat dalam semayang jenazah. Jika semayang itu berlaku pada waktu siang, demikianlah juga di malam hari menurut mazhab yang sahih dan terpilih, perlu diperlahankan suara. Ini tempat-tempat yang kita nak kena perlahan. Selain pada itu, dinyaringkan suara. Baca macam mana ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seorang-seorang kita. Tak payah yang kuat. Alhamdulillah. Tak payah kuat sangat. Sekadar kita dengar. Kalau orang ada duduk sebelah kita, dia pun dengar tak? Okey. Bukan kita baca slow macam solat maghrib, solat asar, solat zuhur. Kena kuatkan sikit suara.
Nah, itu caranya. Memang tadi disepakati, maka perlu dinyaringkan suara. Tidak membaca dengan suara yang kuat di dalam salat, di dalam salat nawafil siang hari kecuali salat hari raya dan istisqa. Para ashab kita berlainan pandangan berkenaan dengan salat nawafil, iaitu salat-salat sunat di malam hari. Pendapat yang azhar adalah tidak membaca dengan suara yang kuat. Pandangan kedua, membaca dengan suara yang kuat. Pendapat yang ketiga, iaitulah yang dipilih oleh Al-Baghawi, ialah membaca di antara kuat dan perlahan. Nah, ini bincang pula tentang solat sunat tengah malam. Nak baca kuat ke nak baca slow? Ada pandangan yang kata kuat, ada yang pandangan kata slow. Kita ambil pandangan yang di tengah-tengah, yang mengatakan boleh diperlahankan dan dikuatkan. Ketika mana ni? Kuat kalau kita semayang rasuah nak khusyuk. Perlahan kalau kita semayang rasuah nak khusyuk tengah malam, kita baca pelan. Sekadar kita mendengarnya. Kalau kuat sekiranya kita melakukan qiyamul lail secara berjemaah. Jadi kalau kita salat berjemaah ni, bacalah kuat tu imam, baca kuat sikit lah. Semayang jemaah, contoh kita buat qiyamul lail 10 yang terakhir. Secara berjemaah pakai main surau 10 terakhir. Jadi baca kuat sikit tu imam, baca kuat sikit. Begitulah keadaannya. Sekiranya tertinggal solat pada waktu malam, kemudian dia mengqadakannya pada waktu siang dan tertinggal pada waktu siang dan mengqadakannya pada malam hari, adakah dikira pada masalah bacaan kuat dan pada masalah bacaan yang perlahan? Waktu yang tertinggal ataupun waktu qada itu berkenaan dengan perkara tersebut, terdapat dua pandangan daripada ashab. Al-Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, pandangan yang kuat mengatakan bahawa diperlahankan suara ketika itu. Ini kalau masalah-masalah kita semayang sunat tengah malam ni menjadi kelaziman. Sehari tak semayang ni rasa tak kena lah. Tiap-tiap pagi kita bangun semayang malam, Allahu Akbar. Allah pilih kita untuk kita qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini Allah sebut dalam surah Al-Isra. Kita tiap malam kita pilih, kita dipilih untuk kita bangun menunaikan salat-salat sunat di antara sepertiga malam, maka diangkat kepada maqam yang terpuji kita. Maka bila kita tak sembahyang ni, kita nak qada. Bagi orang yang melazimi, boleh kalau dia nak qada pada waktu siang. Sebab apa? Sebab dia tak sempat semalam ni, terletih sangat, atau balik kerja letih sangat, dia tak sempat nak solat sunat sepertiga malam. Jadi kalau keadaan macam ni, kata ulama, perlu dibaca dengan perlahan di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya memperlahankan suara di dalam membaca Al-Quran, takbir dan zikir lainnya adalah dengan mengucapkan sehingga terdengar oleh dirinya, dan mesti diucapkan sekiranya pendengarnya tidak mendapat dipanggil gangguan daripadanya. Macam itulah. Kalau keadaan kita baca kuat tu, orang sebelah tak terganggu dan sebagainya, tidak ada masalah. Sekadarnya sahaja. Kalau main surau pun macam itulah keadaan dia. Maka kesimpulan kat sini kita nak buat, bila mana kita semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, solat jumaat, solat hari raya Aidilfitri, solat hari raya Aidiladha, maka perlu dinyaringkan suara kita. Kalau solat maghrib 2 rakaat awal, solat isyak 2 rakaat awal, perlu dinyaringkan, iaitulah diangkat suara kita sedikit. Sekiranya berjemaah, perlu didengari oleh para jemaah sekalian. Nah ni okey lah, semua dah ada mic dah surau pun. Kalau zaman dulu ni mic pun tak ada. Maka diangkat suara supaya jemaah perempuan ataupun muslimat pun dengar. Bila nak sujud, nak rokok tu dengar. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah, dia ada dua kan, Allahu Akbar, imam sebut Allahu Akbar, ada yang sambut ni, Tok Bilal sambut Allahu Akbar. Teringat Mekah tu dalam, tidak Ramadan dia duduk Mekah saya pun. Nak masuk Ramadan dia pergi Mekah lah. Allahu Akbar. Waktu paling seronok pergi Mekah Ramadan tu kan. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi Ramadan, kena berhubung tu, pergi Ramadan tengok, try.
Ramadan ni waktu yang paling panas sekali di Mekah Ramadan. Nak capai 50 darjah, 50 lebih darjah Celsius waktu kurma nak masak. Saya duk bawa jemaah bulan Ramadan, lepas duk marah ustaz, pasal apa yang kurma masak time Ramadan? Masuk ladang kurma tak boleh makan terus. Marah. Saya kata nampak macam mana, ada Allah tentukanlah. Kau tidak habis buah dah tak boleh jual, kita kira habis makannya. Tak pokok mai bukan bulan Ramadan, pokok tak masak buah ni. Panasnya Ramadan, tapi keadaan Ramadan ini, sebab tu Ramad, Rabat ini adalah keadaan yang panas. Maksud Ramad tu, keadaan yang panas. Ramadan lah kita ni cepat nak marah Ramadan, dia panas tu kuat. Inilah Ramadan. Jadi bila kita sambut Ramadan di Mekah Madinah ni, Allah, orang berebut nak buat ibadah. Tadi dah setahun lah kita tak boleh pergi sana ni. Maka wujudkan suasana ni tuan-tuan di tempat tuan-tuan di sini. Kalau kata kita boleh main buka puasa di surau, wujudkan suasana. Kalau SOP kata tak boleh nak buat, aku mana boleh main semayang terawih pun kira okey dah, alhamdulillah. Kemudian para ashab kita berkata disunatkan bagi imam dalam solat yang kuat bacaannya agar diam di tempat-tempat yang berikut dalam keadaan berdiri. Baik, kita tengok ada empat tempat yang sekiranya imam itu berada di dalam solatnya disunatkan baginya, di dalam solat itu disunatkan bagi imam di dalam solat yang kuat bacaannya agar diam di tempat-tempat yang berikut. Yang pertama, diam setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajjuh dan para makmum bertakbir. Jadi waktu kita angkat takbir, Allahu akbar. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Waktu tu diam seketika. Imam diam seketika. Bagi peluang kepada jemaah untuk angkat takbir. Supaya mereka pun boleh, kata ulama, mengangkat takbir dalam keadaan memfasadkan niat dengan sempurna. Ada kadang kita ganggu jemaah. Janganlah kalau lagi ada imam apa Allahumma salli ala Muhammad, doa iftitah tak baca lah. Angkat-angkat takbir tu, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Imam hak sekali nak makmum hak sekali nak angkat takbir pun tak ada nak angkat ni. Dia kalut macam Fatihah lah. Makmum pun doa Allah, Allah tu imam ni pun eh. Pai tak ada angkat takbir nak kosak masuk niat dah payah. Allah, Allah duk dengar tu imam macam dah tak ada ni. Tak ingin nak ikut lagi apa. Maka waktu itu disunatkan diam seketika, kata Imam Nawawi. Diam sah. Allahu akbar. Diam sah. Bagi peluang makmum yang main sekali dengan kita ni, tok imam tu main duduk sekali ni, angkat takbir, sempurnakan niat ketika takbiratul ihram. Baik. Yang kedua, setelah Al-Fatihah, diam sebentar sahaja antara akhir Fatihah dan ucapan amin, supaya tidak disangka bahawa amin itu termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Ini pun nak kena tahu Tok Imam. Kami bukan Tok Imam Ustaz, kami Tok Makmum. Lepas tu tak payah ambil tahu, kena ambil tahu. Nampak dah Allah dah tunjuk dah tahun lepas, pakat kena jadi imam lah kau. Kalau tak ambil tahu, duduk di rumah pun kita tak tahu nak jadi imam lah. Mana tu yang call ustaz tu kira penuh mindset duk call ni ustaz. Subuh kudus waktu bila. Tak pernah duk jadi imam tu Bilal. Tahun lepas dialah imam, dialah Bilal. Waktu terawih. Allahu akbar. Jadi kena ambil tahu. Waktu bila ni? Yang kedua, waktu ketika habis kita baca surah Al-Fatihah, di antaranya akhir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam sah. Diam sah ya. Amin. Dah galut.
Kita diam sah, baru kita kata amin. Supaya dinampakkan amin itu bukan berada sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ini nak kena beza. Sama juga kalau kita semayang seorang pun lagu tu. Kan, kalau kita semayang seorang kan, jangan kalut, relax tu. Panti sah, ambil nafas sikit. Sekadar dua alif kata ulama. Maksudnya mat dua alif. Ha, doa sekadar satu alif maksudnya dua harakat sekadar tu lah. Berhenti sah. Lepas tu baru amin. Ha, macam tu lah. Biar ada gap di antara akhir surah Fatihah dan juga perkataan amin. Yang ketiga, diam setelah mengucapkan amin supaya makmum mampu untuk membaca surah Al-Fatihah. Ni pun nak kena ambil lah imam ni. Jangan kalut sangat nak baca surah. Nah, kita amin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahu akbar. Tu dia sampai tak dan nak nafas. Habis baca surah pun sujud terus, rukuk terus sampai tak dan. Ambil nafas lu. Makmum hak ikut kita pun penat. Puas satuih kali satuih pun duk berlari. Bagi peluang makmum baca Fatihah. Kadang ada dalam kalangan makmum tak dan nak baca surah Fatihah. Sebab apa? Ganggu kita baca surah tu. Bagi peluang sah. Ha, sekadar kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sekadar tu kita tunggu sah. Jangan nak kalut sangat, habis-habis amin. Tunggu sah. Makmum pun pakat baca Fatihah lah. Ha, perlu tak nak tunggu makmum habis? Tunggu makmum habis je nak pergi ke belakang. Nak tunggu makmum habis baca Fatihah dulu, jenuh kita tak baca. Sekadar kita kata baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, il aliyyil azim. Sekadar tu baru kita mula baca surah. Ini nak kena tahu, nak kena ambil perhatian perkara ini. Jadi kalau ni selalu ni kalau bab tarawih ni dia jadi kalut lah. Oh, Ustaz terawih nak kena cepat saya tak ingin habis lambat ni nak tadarus sikit apa ni. Nak cepat tak ada nilai ataupun kualiti kita solat terawih tu. Ingat ni zaman dulu tuan-tuan, Zani ni tak ada arah ni. Zaman dulu, zaman saya, bukanlah zaman dulu apa sangat pun, nak kata tua tak tua sangat pun, zaman saya kataan satu dulu ni dah mula duk jadi imam terawih ni. Zaman tu kalau tuan-tuan ingat, satu malam satu juzuk Al-Quran baca dalam solat. Zaman tu tuan-tuan kalau ingat lagi lah, 30 hari khatam 30 juzuk Al-Quran. Zaman lah nak jumpa lagu tu tak ada. Tak ada lah. Okey Ustaz, semuka kerak 3 kerak 4 kira okey Ustaz. Kami ni bukan tak mau tak apa lah Ustaz, sikit lutut. Zaman lah nak jumpa lagu tu payah Ustaz. Tuan-tuan, suasana tu seronok. Tiap-tiap malam ni satu juzuk, satu rakaat lebih kurang sebuka lebih baca. Allah, seronok. Malam 27 Ramadan khatam dalam solat terawih, khatam 30 juzuk Al-Quran. Allah. Lah kita kan tak boleh dah Ustaz, kerap 4 lah dengan duk panjang sangat. Warning kepada Tok Imam awal ni. Ah, tu yang tahun lepas Allah bagi kita semua pakat ini untuk imam. Pakat jadi hari Ahad habis belakang. Qul huwallahu ahad tiap malam. Nah, qul huwallahu sampai bini kata, "Hai abang, tiap-tiap malam hari Ahad ni bila nak Isnin Selasa?" Kita pun hang ni bersebab. Dah qul huwallahu ahad tiap malam. Dah aku tahu hak tu ya. Jangan duk komplain banyak kan. Lah. Belum ni kita duk komplain untuk imam. Panjanglah, pendeklah, laju sangatlah. Kena-kena tahun lepas, 4 tahun dia jadi imam terawih kat rumah. Masuk hari keempat dia kata sakit perut selalu. Ha, bayang lah aku sakit perut ni.
Satu dia berlaku apa? Dia duk semayang 8 rakaat. Nah ni belah-belah kedai, belah kita ni 8 kot. Sebab kita kerja semua, orang kerja ni nak kena awal sikit. Dia duk semayang 8 rakaat, kira buat pi lah 20 pun dia 8 tu lah. Dia jemaah 8. Duk sah pertama pun 8 keluar. Mesti keluar lah. Tiba-tiba tahun lepas, jadi imam terawih kat rumah. Bini jemaah 20. Bini kata, no excuse lah, mesti 20. Allah sakit pinggang lah ustaz. Kita duduk biasa 8, tak biasa 20. Tiba-tiba Ramadan tak lepas kena 20. Takat-takat malam ketiga, ustaz. Malam keempat sakit perut. Tak boleh dah semayang sendiri, aku sakit perut ni, aku semayang lah. Allahuakbar. Kita buat ibadah cukup kera. Sakit pinggang lah, sakit lutut lah. Mayang terawih bukan gaduh. Kiam-kiam duduk, tak ada masalah. Mayang sunat boleh duduk. Maka inilah keadaan kita, tuan-tuan. Baik, yang keempat, setelah membaca surah, untuk memisahkan dengannya di antara membaca surah dan takbir, untuk melakukan rukuk, diam seketika. Ha, ni kita sebut tadi ni. Habis-habis baca surah, duduk sat. Maksudnya diam seketika. Jangan duduk kalut ni. Fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Allahu akbar, kalut nak rokok. Ha? Cepatnya kita nak rokok tu lah lepas pada baca. Baca surah disunatkan diam seketika. Supaya nampak gap. Bukanlah rokok tu sebahagian daripada baca surah tadi. Jadi nak kena ada tamak nina. Kalau mazhab Syafi'i sebut apa? Tamak nina. Berhenti seketika. Sebab tu dalam rukun solat Imam Syafi'i, 13 rukun di antaranya Imam Syafi'i memasukkan tamak nina sebagai rukun. Kena tamak nina tuan-tuan. Kalau kalut sangat sampai tak ada tamak nina, tak payah semayang dekat apa ni. Pengalaman lah, pengalaman ni pengalaman. Tok Arab suruh jadi imam terawih masa duk mengaji tu lah. Mereka pun bukan mau pun Arab jadi imam. Tak ada suasana. Mereka kata baca macam-macam buku pun. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatam oi. Macam rap pula bunyi. Bahawa dia kata orang Malaysia sonok ni baca. Jemputlah kita jadi imam terawih. Kena marah habis-habis hari pertama jadi imam kena marah. Awak yang lama sangat kan, kita bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud tu. Subhana rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita baca tu bagi tertib elok masa itu doa. Oh, depa jenis bangun antara dua sujud tu takat dua saat lah sujud balik. Tak lama pun dia bangun daripada sujud tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita duduk lama tu kena marah. Buat lama kan? Jangan duduk lama kan? Loh. Kalau sat, macam mana nak baca Rabbil Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzuqni, Wahdini, Wa'afini, Wa'fa'ni. Tu yang jadi Rabbil Firli, Warhamni, Wajburni, Wa'fa'ni. Sampai tak faham, pada tak faham ekor. Sedangkan tu doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita minta ampun, minta murah rezeki, minta diberikan hidayah, minta macam-macam. Jadi kalau kita baca main-main tak betul. Nak kenalah ada waktu sikit. Tu lah harapkan lut harap. Mayang harap cukup kalut, kita pun penat. Lah kali saya kata jadi imam, aku tak payah. Wahyoh sangat. Tak apa. Okey. Macam mana buat tu macam tu. Dan okey selalu. Sebab apa? Dalam mazhab Hanafi, tidak dikira tamak ninah sebagai rukun dalam solat. Nah, ini nak kena faham tu. Kita pergi tempat orang. Mimpi Mekah. Dia duk main komplain kat kita. Cuma kita. Kalau buat pergi bulan Ramadan kan. Tambah bulan Ramadan memang terasa. Tak. Macam Fatihah. Ustaz tu imam laju kan. Buat tak pihak kat imam. Main marah kat saya, apa tapi emak kata imam slow sikit. Kami ni orang Malaysia tak apa nak laju nak pelan-pelan lah. Kena ikut lah, dah pergi tempat orang. Marah pula tu imam, bismillah tak baca, marah. Wah ustaz, kata imam Masjidil Haram, bismillah pun tak baca. La ilaha illallah. Marah tu imam Masjidil Haram, tu imam Masjidil Haram pun kena marah kita. Yang kata hebatnya orang Malaysia ni.
Pasal bismillah tak baca. Sebab tu kena mengaji bismillah. Bagi mazhab Hanafi tidak dikira sebagai ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu dia tak baca puas. Kita mazhab Syafi'i mengira bismillah sebagai ayat yang pertama dalam surah Fatihah. Selesai lah. Nah, nak gaduh. Ada pula pergi tempat orang nak suruh ikut tempat kita kat presiden sebelah. Tak kena. Kan? Marah main balik-balik. Oh, muka. Pasal apa, makcik? Bismillah pun tak baca. Oh, marah. Dia kata, tapi abang, 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 bismillah kuat sikit. Tak dengar ni. Nah, sekali tu, Tok Imam ulang. Mekah kan dia selalu ulang banyak kali kan. Tambah Syekh Bandar Bali lah. Kalau tuan-tuan dengar Syekh Bandar Bali lah. Balik lagi search. Allah tenang dia baca. Allah. Dia baca satu pagi tu subuh. A'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. Tabik ayat mata keluar dia baca. A'ilahum ma'allah tu dia ulang banyak kali. Orang Malaysia kita tak jemaah. Balik. Ustaz. Imam tu lupa ke ulang banyak kali? Imam tu lupa. Boleh kat kita imam tu lupa. Imam haram tu lupa. Ulang banyak kali. Dia kata tak mengaji. Terus main mengaji. Tak mengaji. Mengaji. Lepas tu teriak lah. Lepas apa kan? Lah awak tak beritanya. Dah ingat dia lupa ke silap ke apa. Tegur lah saya kata. Dah kita duduk belakang. Oh, saya duduk jauh sah. Teguk pun tak dengar. Mau kalau duduk belakang saya rasa teguk lah tu. Kan? Teguk lah tu. Imam di Mekah ni dia faham maksud dia ulang banyak kali lah. Tambah kalau baca surah An-Nur saya ingat lagi. Syekh Suraim. Ketika tu Syekh Suraim. Dia ulang. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dia ulang nurun ala nur banyak kali. Masa ini cahaya nak bagi tahu ni hidayah nak bagi Allah nak beri kita hidayah merupakan cahaya ke atas cahaya yang cukup luar biasa. Ini orang faham baca Quran. Menangis pula lagi. Saya duk tanya nak menangis tapi tak terbit pasal tak faham. Di Mekah nak kerja kan. Ada keadaan dia. Jadi kita nak kena ikut tertib tu. Apa dia tuan-tuan? Sekali kita ulang setelah kita takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah tu. Di antaranya itu para makmum beri peluang kepada para makmum untuk bertakbir. Maka kita diamkan seketika. Kalau kita jadi imam. Semayang seorang pun sama juga diam sah. Baru mula baca Allahu Akbar Kabira. Yang kedua, setelah Al-Fatihah diam sebentar sahaja antara akhir Fatihah dan perkataan ataupun ucapan amin supaya tidak disangka bahawa amin itu termasuk sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ini ramai dok anggap amin tu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Salah. Tu kalau kita baca Fatihah tak kata amin, tak apa dak ustaz, tak apa dia bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Bukan ayat dalam surah Fatihah. Tak kata amin, tak apa dah ustaz. Tak apa. Ni kalau tengok kita tahlil ke contoh kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin sampai waladhallin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Apa tu imam ni amin pun tak kata. Marah tu imam lah amin tak kata. Tak apa dah, tak apa. Cuma amin itu kata ulama digalakkan supaya kita menyebutkan ia kenapa Al-Fatihah itu adalah merupakan doa. Kalau tak kata amin rugi ya. Aminkan doa. Surah Fatihah itu adalah merupakan doa. Macam-macam dihimpunkan seluruh isi kandungan Al-Quran 30 juzuk dalam satu surah Al-Fatihah. Kalau kita tak kata amin rugilah kita. Jadi kena kata digalakkan kita menyebutkan amin. Yang ketiga diam lama diam seketika
setelah mengucapkan amin, diam lama. Disebutkan dalam kitab ni, diam lama sikit. Setelah mengucapkan amin supaya makmum sempat membaca surah Al-Fatihah. Ini Tok Imam, ambil, take note. Tok Imam, kita semua ni pun Tok Imam lah cara ni. Kok tak ada terkejut tempat kita naik jadi imam. Jadi nak kena tengok empat perkara yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, setelah membaca surah, untuk memisahkan dengannya antara membaca surah dan takbiratul ihram, di antara takbir untuk melakukan rukuk. Jadi nampak bezalah. Lepas kita baca surah tu, kita diamkan seketika supaya ada gap, ada pisah pemisah di antara takbir untuk kita melakukan rukuk dan juga membaca surah tu tadi. Baik, selesai. Saya duduk sebulan subuh bagi Allah. Apa ni? Sebulan subuh bagi Allah ni tu. Habis dah ni waktu ni. Habis dah 7:30 no, selalu sampai 7:30. Kena tanya. Saya kadang-kadang terlayak bagi 9. Oi, ustaz, kami nak makan pagi eh. Duk nampak sikit lemak bini duk bau dah tadi, keluar subuh tadi ni. Nah, waktu canai apa lebih kurang kedai mamak depan ni. Haa, ustaz, pukul 9 tak ada. Haa, dah nak habis, nak habis. Nampak semua kat lapak ni kau. Haa, kan. Pagi-pagi ni kan boleh lama kan, ustaz. Lapak, ni kenyut lah perut ni. Dengar pun tak usuk dah, ustaz. Bagi bil lama mana pun dia tak masuk dah. Baik sikit lagi dah. Disunatkan bagi setiap pembaca sama ada di dalam solat ataupun di luar sembahyang, jika selesai membaca Al-Fatihah, agar mengucapkan amin. Haa, ni kita kata tadi. Digalakkan, disunatkan kepada kita ucap amin ni. Baik, kita nak bincang sikit hak ni, bab ni lah. Hadis-hadis berkenaan dengan perkara tersebut banyak dan masyhur. Telah kami kemukakan dalam bab sebelumnya, kata Imam Nawawi, bahawa disunatkan memisahkan di antara akhir Fatihah dan ucapan amin dengan diam sebentar. Amin artinya, ya Allah, kabulkanlah. Tidak dinafikan, memang ada orang yang berpandangan maknanya adalah demikianlah, maka jadilah. Ini maksud dia ni. Ya Allah, kabulkanlah, mustajabkanlah, perkenankanlah. Takkan tak mau kata aku. Kena-kena kita baca Fatihah tu, malaikat pun amin. Untung kita. Kita pun tak kata amin, malaikat pun amin kat kita. Okey lah. Kena-kena subuh ramai macam ni, main semayang subuh tiap-tiap pagi. Malaikat suka tengok hidupnya satu-satu tempat dengan subuh yang ramai. Malaikat pun turun ramai tengok kita semayang subuh ramai. Dia pun aminkan. Kita tak kata amin. Diam. Lepas tu imam kata amin. Diam. Ya rugi ya kita. Itulah keadaan dia, kata ulama. Maka itulah perkara yang perlu kita tekankan di antaranya di dalam solat kita. Ada juga yang berpandangan, artinya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini selain engkau. Maksudnya, tak ada dah orang lain yang boleh memakbulkan doa, memustajabkan permintaan kita melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta doa apa? Bukan pergi suruh orang yang, seorang yang makbulkan doa Allah ta'ala. Sebab Allah sebut, udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, maka aku akan mustajabkan doa kamu. Begitu keadaan dia. Bukan kita minta-minta doa pergi ke orang. Ni, bagi dulu ya. Kan kita pergi tiba-tiba nak minta masuk tender apa-apa kalau lebih kurang kan. Minta doa juga. Minta doa, ya Allah, bagilah dulu apa semua ni. Lepas tu pergi kat, dekat kawan kita ni. Bagi dulu ya. Tadi aku doa lah tadi. La ilaha illallah. Macam-macam kat PN kita ni pun. Dah doa tadi, tawakal tu an Allah lah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baca Allah Ta'ala semua. Allah nak bagi, bagi. Tak mau bagi, sudah. Jadi kita minta doa supaya kita ini berada dalam keadaan yang mengharapkan bantuan dan juga redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung sikit lagi pada masa yang akan datang insya-Allah dalam tajuk ni. Ni kita masuk sikit ya dulu. Jadi kita bersambung pada masa yang akan datang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan membaca amin di dalam surah selepas daripada surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada masa yang akan datang, saya ingat dalam minggu depan kot, hari Jumaat, kuliah Maghrib, kita akan bincang pula tajuk yang seterusnya berkaitan dengan sujud tilawah.
insyaAllah sekiranya diberikan kesempatan waktu, diberikan kesihatan yang baik untuk kita mai sama-sama dengar pengajian agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Minta doa tuan-tuan, yang paling penting sekali Allah bagi kesihatan baik kepada saya, insyaAllah mudah-mudahan. Batuk kat sebulan lah tuan-tuan. Ustaz nampak kot ceramah nampak kuat tak batuk pun. Tengok ceramah tak batuk lah, alhamdulillah. Tengok ceramah kuat tak mana pun tak batuk. Ustaz lagi duduk larita, ustaz lagi tunggu ustaz. Batuk sampai penat, sakit dadah-dadah. Tuan-tuan doa nak bagi sihat ni nak masuk Ramadan ni. Banyak lagi kerja dalam bulan Ramadan nak kena buat ni. Jadi doa bagi Allah sembuhkanlah batuk. Ini tuan-tuan orang yang soleh bakal main subuh pagi ni. Doa ya Allah bagilah Ustaz Anas lega batuk. Sebut nama saya. Tak sebut tu tak boleh. Kena sebut nama saya. Nah, sebut dalam doa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang baik. Allah berikan kesembuhan batuk kepada Ustaz Anas. InsyaAllah mudah-mudahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah tuan-tuan sikit pagi ni saya nak apa ni tu ada tuan-tuan nak apa ni ada sikit buku untuk Ramadan ni dikeluarkan oleh Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Saya dalam pertubuhan itulah hari ini kita memperjuangkan nasib ustaz kita, tok-tok guru kita ni untuk mereka yang terkesan akibat daripada COVID ni lah. Jadi saya di antara penulis juga, di belakang ni ada nama ustaz kita yang terlibat secara langsung penerbitan buku ni. Jadi buku ni berkaitan dengan tarbiyah penyucian rohani. Jadi kalau tuan-tuan merhajat, dia membincangkan berkaitan dengan Ramadan, qiyamu Ramadan, siyamu Ramadan, tadarus Al-Quran, 1000 bulan Lailatul Qadar, bincang tentang kelebihan-kelebihan yang berada di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan satu naskah ni, kira sepenuhnya kita akan masuk dalam tabung kebajikan Asatizah Malaysia. Kita akan bagi bantuan kepada ustaz kita seluruh Malaysia. Hasil daripada penjualan buku ni lah yang akan kita bantu ustaz kita. Kalau tuan-tuan berhajat, satu buku ni adalah RM10. Kalau tak buat duit dulu nak ambil dulu boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Nanti PM tepi ya. Benda-benda baik ni ambil dulu, tak apa insyaAllah. Nah, kalau nak ambil untuk siapa-siapa pun, untuk kawan-kawan ke adik-adik ke apa semua, ambil, tak ada masalah. Dalam kereta saya pun banyak lagi, jadi boleh ambil kat depan ni. Kalau berhajat, satu naskah buku adalah RM10 insyaAllah. Nah, ni berkaitan dengan Ramadan ni, kat dekat kita nak masuk Ramadan ni, boleh baca nipis ya. Tak tebal pun, kalau tebal kita meluat nak baca, kalau saya tebal nipis boleh ulang banyak kali insyaAllah. Ada doa-doa macam-macam boleh kita amalkan dalam ni. Wallahu'alam, yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan Allah limpahkan kurnianya dan berikan kita syurga Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته